Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-mu'allif Syekh Muhammad Utsaimin rahimahullah ta'ala al-qa'idah ats-tsaniyah al-wujub fi nusus al-Qur'an wa sunnati ijra'uha ala zahiriha duna tahrifin la siyama nusus sifati haitsu la majala liruqibiha. Wa dalilu dhalika as-sam'u wal 'aqlu amma as-sam'u fa qawlu ta'ala nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bi lisanin arabiyyin mubin wa qawluhu inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa qawluhu inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa hadha yadullu 'ala wujubi fahmihi 'ala ma yaqtadihi al-dhahiru ma yaqtadihi dhahiruhu bilisanil arabiyyi illa an yamna'a minhu dalilun syar'iyyun wa qad dhamma Allahu ta'ala al-yahuda 'ala tahrifihim wa bayyana annahum bi tahrifihim min ab'adin nasi 'ala al-anil imani fa qala apatatama'una an yu'minuna lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamullah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'qilun wa hum ya'lamun fa qala ta'ala minal ladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa yaquluna sami'na wa asayna wa ammal aqlu fa li'annal mutakallima bihadhi nususi a'lamu bimuradihi min ghairihi wa qad khatabana bil lisani al arabiy al mubin fa wajaba qabulu ala zahirihi wa illa lakhtalafat al ara'u wa tafarraqat ummatu fatatamanna ay yu'minu lakum tabaqinun tayyib. Setelah kita mengambil poin yang pertama tentang pendalilan yang dengannya ditetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dari pendalilan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dari apa yang datang dari Al-Quran ini dimasukkan dalam kaidah yang kedua yang disebutkan oleh Syaikh Rahimahullah. Kata beliau, kaidah yang kedua, wal wajib fi nusus Al-Quran wa Sunnah ijra'uha ala zahiriha duna tahrifin la siyama nusus Al-Kitabi atau nusus Al-Sifat haitsu la majala lirai fiha. Jadi kaidah ini terkandung dua permasalahan. Dari ucapan beliau, al-wajibu fi nusus al-Quran wa sunnah ijra'uha ala zahiriha duna tahrifin
la siyama nusul sifat, ini satu. Haitsu la majala lirru'i fiha, ini dua. Ini sudah berlalu ya, dari penetapan sifat, nama dan sifat itu datang dari Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada akal dalam penetapan tersebut. Kata beliau, yang wajib kita lakukan ketika datang penyebutan sifat ataupun nama, ataupun nama dalam Al-Quran dan Sunnah, ijra'uha ala zahiriha. Ini yang pertama. Jadi dibiarkan sebagaimana datangnya, sebagaimana zahirnya. Jadi zahir itu, itu apa yang muncul dalam pikiran kita, pikiran yang selamat ya, ketika kita membaca dari lafaz tersebut atau kita dengar, atau kita dengar. Jadi kalau ada kita dengar, kita baca tentang sifat, ketika kita baca yang pertama kali muncul itu dikatakan zahirnya, dikatakan, contoh dikatakan tangan. Iya, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca, itulah mananya. Tangan. Begitu juga wajah. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Jadi ini namanya zahir. Ini yang wajib. Duna tahrifin. Tanpa ada tahrif. La siyama nusus al-kitab atau nusus sifat. Yang kedua, tidak ada tahrif. Iya. Pada hakikatnya, kalau kita biarkan lafaz sifat itu sebagaimana datangnya, itu mengharuskan itu tidak ada tahrif. Tidak ada tahrif. Kalau dikatakan tangan, maknanya apa? Ya tangan. Ya kan? Lafaznya iya. Maknanya ya, tangan sebagaimana yang kita pahami. Ya, karena Al-Quran jelas sebagaimana akan disebutkan oleh Musa'ni Rahimullah dari pendalilannya, dari akal dan nakal. Jadi kalau kita tetapkan sifat sebagaimana datangnya, itu mengharuskan ada atau tidak adanya tahrif. Tidak adanya tahrif. Tapi tetap Musannif rahimahullah itu melarang ketika ditetapkan sifat, lafadznya, kemudian kita mentahrif dari sisi apa? Dari sisi makna. Dari sisi makna. Jadi tahrif ini maknanya luas ya. Kalau secara umum, tahrif itu memalingkan makna zahir ayat, memalingkan makna yang hak dari zahir ayat ke makna yang batil atau marjuh. Kalau dikatakan marjuh, tidak sesuai dengan lafadznya. Tanpa ada dalilnya dia, perhatikan, tanpa ada dalil. Jadi kalau memalingkan zahir ayat kepada makna yang lain, yang tidak sesuai dengan lafadznya, tanpa ada dalil, ini dikatakan tahrif. Jadi dikait dengan kenapa panasnya? Tanpa ada dalil. Kata beliau, la siyama nusus sifat, terlebih lagi pada sifat. Jadi tahrif maknanya apa tadi? Memalingkan makna dari zahirnya ke makna yang tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh lafadznya.
tanpa ada dalil. Contohnya penyebutan sifat tangan untuk Allah, ya kan? Penyebutan sifat tangan. Kalau dikatakan tangan apa mana ya? Mana yang tangan apa? Tangan toh. Iya, tidak usah bilang ditarif tangan itu begini begini. Tangan. Ya. Ini lafadznya. Berarti tangannya tangan. Kemudian datang dari ahlul bid'ah, dia tahrif tangan ini, lafadz tangan ini kepada makna yang lain yang ditujukan oleh lafadznya sendiri, yaitu bermakna kekuatan ataupun nikmat. Iya, perhatikan kudro atau nikmat. Perhatikan ini tafsirnya, ini kudro dan nikmat. Iya. Kira-kira sesuai dengan lafadz atau tidak? Tidak tahu. Contoh lagi wajah. Iya, wayabqa wajhu rabbi. Ahlul batil atau ahlul bid'ah, dia tahrif wajah bermakna thawab. Iya. Cocok tidak? Kata wajah maknanya balasan. Tidak cocok. Ini pertama. Kemudian pemalingan ini itu tidak dalilnya. Tidak dalilnya. Tidak dari ruku, terlebih lagi dari Al-Quran dan Sunnah. Iya. Pemalingan ini tidak ditunjukkan oleh dalil. Ini dikatakan tahrif. Paham tak? Ini tahrif dalam arti apa? Tahrif fil makna. Karena tahrif itu, ini dapat kita jelaskan di sini. Tahrif ada dua. Iya. Ada tahrif pada makna yang antum sudah dengar tadi. Iya kan? Jadi maknanya yang ditahrif, yang dipalingkan. Iya. Maknanya yang dipalingkan. Ada lagi tahrif tapi pada lafadznya. Pada lafadznya. Ini ada tiga. Contohnya penambahan. Ya kan? Penambahan lafadz. Penambahan lafadz. Kata Nabi SAW, apa? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunia, atau waja'a Rabbu wal malaku soffan soffa. Lihat ini, Yanzilu Rabbuna, ya kan? Apa lafadznya ini? Yanzilu Rabbuna. Siapa yang turun? Rabb kan? Dia menjadi fa'il. Datang ahli tahrif, dia tambah lafadznya, dia palingkan, dikatakan yanzilu amru rabbina. Pertama. Jadi mana? Jadi rob ini yang tadinya fa'il menjadi mudhofun ilaih. Ya kan? Dikatakan yanzilu amru rabbina. Atau rahmatu rabbina. Atau malaikatu rabbina. Dia banyak. Contoh lagi waja'a rabbuk. Iya. Wal malaku soffan soffa. Siapa yang datang? Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan tidak, karena dia mau menolak sifat datang untuk Allah. Dia juga tidak mau menolak ayat. Jadi bagaimana caranya? Dia katakan takdirnya waja'a amru rabbik. Dia tambah. Ini namanya apa? Tahrif fil lafaz, tapi ziyadah. Iya. Ini ziyadah pada kalimat. Iya, kalimat. Ada ziyadah pada huruf. Iya. Dia tambahkan huruf. Contohnya ucapan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Al-Arsy istawa. Berarti kan istawa. Dia tidak mau menetapkan sifat istiwa untuk Allah, tidak mau. Tapi datang ayatnya. Bagaimana caranya? Dia tahrif. Tapi tahrifnya dengan menambah huruf.
nambah huruf. Dikatakan apa? Istawa, istaula. Ditambah huruf lam. Ditambah huruf lam. Ya kan? Nah, ini dia. Satu lagi tahrif fil lafaz tapi pada syakalnya, itu harokatnya. Ini sering antum dengar. Katakan wa kallamallahu Musa taklima. Ya kan? Jadi Allah yang berbicara kepada Musa. Bagaimana caranya supaya Musa yang berbicara kepada Allah? Dia ganti harakat Allahu yang di mana dia fa'il menjadi Allah. Musa karena dia diakhiri dengan alif, maka tidak terlihat harakatnya muqaddar. Jadi sangkalah kalau dikatakan wa kallama Allah Musa, berarti Musa yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menafikan sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk apa? Tahrif pada lafaz. Tahrif pada lafaz. Kalau dipalingkan, ini selesai kita dari tahrif, jadi memalingkan zahir ayat kepada apa yang ditunjukkan oleh lafaznya. Ya kan? Menyelisihi lafaznya yang datang tanpa ada dalil. Seperti tadi. Ya kan? Dari dalilnya. Allah yang turun, Allah yang datang, iya. Allah beristiwa, ini maknanya jelas. Iya. Kemudian apa lagi? Tangan, wajah, ini jelas. Tidak ada dalil yang memalingkan bahwasanya tangan bermakna sawab, tidak ada. Tidak ada yang memalingkan tangan apa? Wajah bermakna sawab. Tangan bermakna kuah, tidak ada. Tidak ada yang memalingkan bahwasanya yang zilurukuna, yang turun itu siapa? Malaikat. Bahkan ayat itu sendiri membantah dari apa yang ditafsirkan oleh ahli tahrif ini. Kalau dikatakan malaikat yang turun, di akhir hadis dikatakan mayyad'uni fastajibalah. Fatik. Ada malaikat yang bilang begitu. Siapa yang berdoa kepada saya jawab. Ada. Kalau ada orang bilang begitu, bagaimana? Kufur. Iya kan? Berarti dia suruh menyembah kepada dia, minta kepada dia. Iya. Jadi kalau dikatakan malaikat yang turun, cocok tidak hadis ini? Iya. Siak hadis justru membantah dari tafsirannya. Jadi ambil sepotong, dibuang sepotong. Iya. Perintah juga, perintah Allah turun. Tidak hanya di malam hari. Rahmat juga tidak hanya di malam hari turun. Rahmatnya Allah. Iya. Jadi terbantah. Kalau perhatikan ini yang kedua, kalau tahrif, iya, pemalingan dari zahirnya, tapi dengan dalil, ini dikatakan tafsir, ya kan? Dikatakan tafsir ini jelas. Kalau dikatakan seperti dalam ayat apa? Ya alladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Perhatikan. Idza kuntum. Ini fi'il apa? Fi'il madhi. Apa mana yang fi'il madhi? Lampau. Apa itu artikan kalau idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum? Iya, jika kalian selesai sholat, keluar ke masjid, basuh wajahnya, berwudu. Benar tidak? Zahir ayatnya iya. Iya kan? Iya, zahir ayatnya iya. Tapi zahir ayat ini dipalingkan oleh dalil. Bahwa yang diinginkan di situ apa? Kalau ida aroda antusolli, iya, faghsilu wujuhakum. Itu mana? Kalau kamu ingin melaksanakan sholat, maka sebelum itu kamu berwudu dulu. Jadi ditunjukkan oleh hadis, ya kan? Bagaimana seorang itu tidak diterima sholatnya kalau tidak berwudu. Jadi kalau dipalingkan tapi ada dalil yang memalingkan, makanya dikatakan apa? Tafsir. Walaupun menyelisihi zahirnya, tidak ada masalah. Yang dilarang kalau menyelisihi zahirnya, pemalingannya ini tidak ada dalilnya. Atau justru bahkan dalil itu sendiri yang membantah apa? Makna dari tafsirannya ini. Jadi ini mana apa? Tahrif. Dikatakan tahrif. La siyama nusus sifat, apalagi berkaitan tentang sifat. Ini jelas banyak. Karena diukur dengan akal,
akal tidak menerima, itu akal yang bukan akal yang selamat, akal yang sudah rusak, tidak menerima, akhirnya dipalingkan dari zahir ayat. Haitsu la majala lirru'i fiha, ini dari sisi akal itu tidak bisa memberikan pendapat dalam nusus itu, memberikan tafsir-tafsir. Tafsirnya datang dalam Al-Quran juga berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kaidah yang kedua. Ini disebutkan misalnya di awal dari syarah dari Lumatul Itiqad. Sudah belajar lumah syarahnya Ibn Zamin, sudah ada ini. Kaidah pertama ini disebutkan. Kata beliau, wa dalilu dhalik as-sam'u wal-naql wal-aql. Adapun dari as-sam'u Al-Quran, qawluhu ta'ala nazala bihi ruhul amin, itu Jibril, ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyyin mubin. Perhatikan, dengan lisan Arab yang sangat jelas. Jadi Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Tidak perlu lagi kita memikirkan dari zahir ayat. Kita biarkan sebagaimana datangnya. Dan itu jelas. Itu jelas. Kemudian kata beliau, wa qawlihi atau wa qawluhu ta'ala inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Perhatikan. Kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab supaya kalian tahu. Kalau diturunkan dengan bahasa lain, justru kita tidak tahu. Kenapa diturunkan pakai bahasa Arab? Supaya kita mengerti. Kita mengerti. Kata beliau, wa qawluhu inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Semana dengan ayat sebelumnya. Kata beliau, wa hadha yadullu ala wujubi fahmihi ala ma yaqtadihi zahiruhu bilisanil Arabi. Perhatikan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya wajib kita pahami dari apa yang diharuskan oleh zahir ayat. Yang datang dengan berbahasa Arab. Illa ayyamna'a minhu dalilun syar'i. Perhatikan, kecuali terhalangi darinya dari dalil syar'i seperti yang sebutkan tadi. Kalau dikatakan apa namanya, sholat dulu baru pergi wudhu, ini apa namanya, terhalangi oleh dalil syar'i, dari zahirnya. Karena syariat memerintahkan seorang itu ketika ingin sholat berwudhu dulu, bukan setelah sholat baru berwudhu. Sama juga dalam ayat ya. Apa? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idh billahi minasy syaithanir rajim. Ya kan? Kalau kau ingin membaca Al-Qur'an maka minta perlindungan dari syaitan. Datang dalam bentuk fi'il apa? Fi'il madhi. Apa maksudnya fi'il madhi? Berarti sudah baca baru isti'adzah. Ya kan? Seorang kalau ingin membaca isti'adzah dulu. Isti'adzah dulu. Saya dapat faedah Daud Al-Zahiri itu berpendapat bahwasanya nanti selesai baca Quran baru isti'adzah. Dia namanya Al-Zahiri ya. Iya kan? Al-Zahiri apa maksudnya Al-Zahiri? Sesuai dengan Zahirnya. Ini Zahirnya apa? Baca dulu baru katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini dianggap membaca dulu baru membaca Al-Qur'an dulu baru beristi'adzah. Dalam ayat lain juga di surah Nahl di awal ayat ata amrullahi fala tasta'jilun. Perhatikan. Ata amrullahi yaitu yaumul qiyamah. Fala tasta'jilun. Jangan kalian terburu-buru. Perhatikan. Datang perintah Allah, ata datang dalam bentuk fi'il, fi'il madhi. Kalau fi'il madhi berarti sudah datang. Terus disebutkan apa? Setelahnya
Fala tastajilun, jangan terburu-buru. Perhatikan. Ini menunjukkan bahwasanya ata di situ bermakna fi'il mudhari, akan datang. Iya, perintah Allah Subhanahu wa taala itu hari kiamat, fala tastajilun, maka jangan terburu-buru. Persiapkan diri untuk menyambut kedatangan hari kiamat itu. Itu menunjukkan bahwasanya ata bermakna ya'ti, fi'il mudhari. Kalau tanya, sudah datang kiamat belum? Belum datang. Kalau ini jelas sekali. Dilihat dari al-waqi yang terjadi. Yang terjadi boleh dipalingkan, tapi dengan dalil syar'i. Kalau ini namanya apa? Tafsir. Namanya apa? Tafsir. Kata beliau, وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى الْيَهُودَ عَلَى تَحْرِيفِهِمْ وَبَيَّنَ أَنَّهُمْ بِتَحْرِيفِهِمْ مِنْ أَبْعَدِ النَّاسِ عَنِ الْإِيمَانِ. Dan Allah mencela terhadap orang Yahudi dari apa yang mereka lakukan dalam pemalingan kitab yang diturunkan kepadanya. وَبَيَّنَ أَنَّهُمْ بِتَحْرِيفِهِمْ وَبَيَّنَ أَنَّهُمْ بِتَحْرِيفِهِمْ مِنْ أَبْعَدِ النَّاسِ عَنِ الْإِيمَانِ. Dan menjelaskan bahwasanya dengan pemalingan ini menjadi manusia yang paling jauh dari keimanan. Iya. Allah berfirman, "Afatatma'una ay yu'minu lakum?" Iya. "Wa qad kana fariqun minhum." Perhatikan, "yasma'una kalam Allah." Dia mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala, "tsumma yuharrifuna." Kemudian dia tahrif. "Min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun." "Min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun." Jadi mereka mentahrif setelah mereka tahu dari Al-Qur'an itu atau dari kitab itu. Kemudian kata beliau, waqala ta'ala min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna. Jadi orang-orang Yahudi itu mentahrif dari al-kalim, dari tempatnya, iya, zahirnya. Wa yaquluna sami'na wa 'asayna. Ini perbedaan kita. Kalau kita sami'na wa ta'na, kalau mereka dikatakan sami'na wa asalina. Kemudian kata beliau, wa ammal aql, sekarang pendirian akal. Falianna al-mutakallima bihadihi nusus a'lamu bimuradihi min ghairihi. Wa qada khatabana bil lisan al-arab al-mubin, fa wajaba qabuluhu ala zahirihi wa illa takhtalafat al-ara' tafarraqat al-ummah. Jadi orang yang berbicara itu Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dengan nas-nas itu, penyebutan sifat, nama ataupun sifat, itu dia lebih tahu dari apa yang diinginkan. Dia lebih tahu apa yang dia inginkan. Dalam penetapan sifat tangan, sifat wajah. Kemudian kata beliau, dan sungguh kita telah dikhitab dengan bahasa Arab yang jelas. Iya. Dari makna al-yad, makna al-wajah, istiwa, maji, rahmah, ghadab, mahabbah, dan selainnya dari sifat itu jelas. Itu jelas. Fa wajaba qabuluhu ala zahirihi, maka wajib kita terima di atas zahir ayat, sesuai dengan zahir ayat. Wa illa, kalau tidak, lakhtalafatil ara' wa tafarraqatil ummah. Ini jelas. Dan terjadi. Terjadi. Orang yang tidak membiarkan nusus sebagaimana datangnya, itu banyak tafsirannya. Iya, banyak tafsirannya. Dari ahli tahrif saja dia datangkan berapa tafsir? 3 dari tentang apa? Tentang nuzul. Bahkan ada yang tidak masuk, iya, tidak bisa menerima akal, iya, maka dia ta'til dari ayat itu. Iya, lebih di atas lagi daripada tahrif, dia ta'til. Dia tolak ayat sekaligus menolak makna yang hak untuk sifat tersebut. Oleh karena itu disebutkan para ulama, di antaranya Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, dikatakan umirluha kama ja'a bila takif. Iya. Dikatakan datangkan atau biarkan begitu saja dan jangan ditahrif. Di lafaz lain, bila tahrif, jangan ditahrif. Jadi biarkan. Kalau datang penyebutan tangan, tangan. Iya. Semakna dengan apa yang kita ketahui. Tidak mungkin kita dihitung dengan sesuatu yang tidak kita ketahui.
kita dihitung bahwasanya dalam surga ada pohon, ada air, ada apa, sungai-sungai, ada rumah, banyak, ada buah-buahan apa semua. Perhatikan, itu kita dihitung dengan sesuatu yang kita bisa lingkup dari namanya, dari namanya. Kalau kita diberikan janji misalnya, siapa yang mau surga di dalamnya ada ini, sesuatu yang tidak kita ketahui, iya, kira-kira apa yang kita pikirkan? Kita dihitung, dijanji di dalam surga sesuatu yang tidak pernah kita dengar. Coba bayangkan, bagaimana dorongan diri kita untuk melaksanakan ibadah kalau begitu? Ada. Bagaimana cara? Iya. Tapi dihitung kita dengan nama sesuai yang kita pikirkan, sesuai yang kita ketahui. Adapun hakikat, ini beda lagi ceritanya. Kita dihidup, bahwasanya dalam ada di surga ada air. Perhatikan. Coba apa air? Mau ditanya lagi apa itu air? Nggak usah ditanya. Di dalamnya ada air, di dalamnya ada pohon, ada rumah, ada bangunan, ada buah-buahan, ada zanjabil. Iya. Zanjabil jahe. Coba. Pasti, oh ya ada jahe. Terpikir kita, oh, tidak ada jahil di sana. Jahil di situ, mananya ini? Hah? Iya, ribet sekali. Itulah dikatakan kita dihidup dengan bahasa Arab supaya kita pahami. Iya. Mendorong kita untuk melaksanakan ibadah. Yang di mana ibadah itu mendapatkan pahala, kita dijanjikan surga yang dalamnya sesuatu yang bisa kita ketahui dari sisi namanya. Tapi ada pun hakikatnya, kata Ibn Abbas rahimahullah ta'ala, ma min dunia apa, ma fil jannah, apa bahasa Arabnya, tidak ada dalam surga di antara dunia kecuali nama saja. Itu tidak ada di surga dan di dunia kecuali nama saja. Nama saja. Adapun hakikat itu berbeda, jelas, jelas berbeda. Jadi selesai kita dari kaidah yang kedua, yaitu sesuatu yang wajib, apa yang harus kita lakukan dalam apa penyebutan sifat dalam Al-Quran. Nah itu apa? Dibiarkan begitu saja tanpa ada tahrif dan tanpa ada takyif. Kenapa? Karena akal tidak bisa melingkup dari hal tersebut kecuali datang dengan dalil, barulah kita bisa memalingkan dari zahirnya. Baik, insyaallah nanti besok panjang juga ini yang kedua, yang ketiga. Mungkin besok kita ambil satu pertemuan. Baik, subhanallah, alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita sudah